Marwan bin Al-Hakam, khalifah. Selepas daripada Muawiyah, Yazid, anak dia naik. Selepas daripada Yazid, naik sebentar Muawiyah. Muawiyah, nama cucu Sayyidina Muawiyah. Anak pada Yazid tu nama Muawiyah. Tapi dia sebentar. Tak sampai 2 bulan. Dia tak say, politik dia tak suka. Dia tak minat. Dia kuat ibadat. Ibadatlah jadi ahli, ibadatlah dia. Mana pakai letak jawatan. Lepas tu naik Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam. Lepas pada Marwan tu, naiklah anak dia, Abdul Malik bin Marwan, dan seterusnya. Khilafah, apa nama ni, Bani Umayyah. Kalau nak kiranya dari segi keturunan, Bani Umayyah tu hak lebih ramainya keturunan Marwan bin Al-Hakam. Bawah daripada dia. Muawiyah tu dia berhenti sekat Muawiyah yang kedua. Tu. Marwan bin Hakam ni selain daripada dia khalifah, dia juga adalah menantu kepada Abu Hurairah. Cuma tadi ada sini. Kita nak sikitlah. Urwah meriwayatkan daripada Miswar dan Marwan. Tadi kan dalam tajuk tadi 70 Miswar dan Marwan. Setengah-setengah orang, bukan orang biasa lah. Dalam kitab-kitab ni pun dia ada juga, dia persoalkan apa Imam Bukhari ambil daripada Marwan. Sedangkan Marwan ni orang tak boleh. Dia kata apa Imam Bukhari ambil. Di sini Miswar dan Marwan, dua orang dia kapuh dua tu. Ada juga yang menjawab, dia kata dia tidak ambil daripada Marwan saja, dia ambil daripada Miswar juga. Sekali itu, mana sandaran sebenarnya Miswar, Marwan dia sebagai penyokong saja. Tapi ada juga yang tidak setuju, tak payah. Apa Imam Bukhari ambil? Dia duduk bertikai. Sebenarnya Imam Bukhari dalam kitab Tarikh Kabir dia, dia ada tulis tentang Marwan. Marwan ni orang molek, tak ada apa-apa. Dia tak ada sebut apa-apa benda yang tak molek. Tetapi yang kita nak sebut hari ini pun, sebab ada orang bangkitkan pula sekarang ni, jadi nak jadi benci kepada orang-orang dulu, generasi awal, padahal dia tidak tahu ceritanya. Orang menyebar tu memanglah dia terpengaruh dengan ajaran yang sesat. Kita ni pula kalau kita tak tahu, boleh jadi tak kenal maka tak cinta. Setara mana Marwan ni orang, sebab dia katakan teruk benar ni Marwan ni. Tetapi hak teruk tu kait dengan Sayyidina Uthman juga. Tanah Fadak hak sepatutnya, hak peninggalan Nabi tu, tak bui kepada Fatimah, kata dia, anak dia. Tapi Sayyidina Uthman bui kepada Marwan, jadi milik Marwan. Lepas tu Marwan khumus hasil rampasan perang di Afrika 1/5. Sayyidina Uthman bui ke dia juga. Jadi Sayyidina Uthman ni tak molek lah pemerintah yang tak molek, yang mengamalkan nepotism. Dikatakan yang mengamalkan ni puak-puak ni lah, kroni. Mengutamakan kroni-kroni dia. Itulah dakwah orang kemudian. Padahalnya benda tu semua tak ada. Itu semua adalah fitnah. Kekarutan. Kroni kat mana? Marwan tu dia menantu Sayyidina Uthman. Marwan-marwan ni dia menantu kepada Sayyidina Uthman. Lepas daripada Sayyidina Muawiyah, mereka Yazid. Lepas pada Yazid, Muawiyah sebentar. Nama Muawiyah sebentar. Lepas pada tu Marwan ambil alih kuasa. Yang sebenarnya kerajaan Bani Umayyah ni hak lebih besarnya anak cucu dia, Marwan. Muawiyah tu tak ada. Sekat Yazid lah. Muawiyah anak Yazid tu tak ada bilangan, sebentar sangat. Dia pun tak setia, dia tak minat merata-merata ni. Serah kuasa. Marwan ni hak merata kuat. Lepas tu Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, anak cucu dia. Puak-puak ni hak yang dikatakan Bani Umayyah tu sebenarnya anak cucu dia, hak ramah. Marwan ni orang setara mana? Kalau tengok dalam sejarah kan, dia buruk ni sebenarnya dia bukan nak pukul Marwan saja, dia nak pukul Sayyidina Uthman. Situ pergi. Tapi dia tidak secara langsung.
hak secara langsung pun ada juga. Bahkan Sayyidina Uthman tu dia kata makan piti zakat lah macam-macam. Seorang yang dijanjikan syurga tu ada kalau lagu tu. Kalau kita fikir dari segi logik tu tak pernah sabar. Tapi itulah yang disebarkan. Ya sebenarnya tak betul. Bahkan Marwan ini ketika Nabi SAW wafat umur dia 8 tahun. Kalau orang lain tu 5 tahun, 7 tahun sudah kira sahabat. Marwan ni tidak dimasukkan sebagai sahabat. Ini semua ni akibat kesan daripada orang buruk dia. Padahal hanya dia kalau nak kira berdasarkan Sayyidina Husain tahun yang ke-9. Sayyidina Hasan tahun yang ke-7 lahir. Orang panggil sahabat. Kalau tahun yang ke-7 dah berapa tahunnya dengan Nabi? Tahun yang ke-10, ya sebelah lah kita kata. Nabi wafat dah. Sudah orang panggil sahabat. Hak ni umur 8 tahun. Tidak sahabat lagi. Ini semua ni fitnah. Nak memburuk-burukkan maruah. Yang sebetulnya dia tidak begitu. Dan hak cerita kata dia buat nyaya dia supah Sayyidina Ali, maki Sayyidina Ali ketika berkhutbah. Pada hari Jumaat. Itu semua cerita karut belakang. Tak betul. Baiklah. Oleh kerana ada beberapa perkara berkenaan dengan maruah ni kita sebut. Tentang maruah ni sikit hari ni.